Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Lama enggak upload teman-teman. Soalnya ada kesibukan sendiri-sendiri. Jadi istri sibuk, saya sibuk. Saya agak ada kerjaan. Enggak. Ada apa? Nah, ini seperti biasa ini istri jemput saya sama masak. Saya dikasih ini apa nama dimasakin. Habis itu ini ke masjid ini. Ini ke masjid Cencen. Ya itu dari Tongguan ke Cencen. Habis itu jemput saya ke pusat kota. Ini kalau besok libur mungkin besok bikin video lagi. Soalnya kan libur ini. Karena kami jalan-jalan untuk besok. Untuk hari-hari kemarin memang ya ada kesibukan. Jadi apa namanya? Enggak seberapa sempat kita bikin video. Nah, ini baru bikin lagi bisa bareng ya. Mana-mana bisa bareng. Ini jalan, kita masih jalan. Nanti saya sambung lagi teman-teman kalau sudah hampir sampai aja ya, sampai masjidnya kita saya coba rekam lagi. Kalau ini kan masih di jalan, jadi apa namanya seperti biasa kalau Jumat itu ya nggak seberapa ramai, soalnya kan hari kerja itu nggak seberapa ramai di apa nama di jalur kami ya sampai ke pusat kota nggak seberapa ramai. Dimasakin ini, saya dimasakin daging, sayur, sama nasi. Jadi saya makan di mobil, soalnya nggak sempat nanti habis anu langsung pulang juga. Loh ini, saya makan dulu, jadi istri yang nyetirin. Mungkin kira-kira 15 menit kita sampai ya di sana. Seperti biasa ya, seperti ini kita sambung lagi nanti. Kita hampir sampai di masjid ya. 10 menit sepenjung ya. Sepenjung. Ya 5 menitan lagi lah kita sampai ke masjid. Ini udah mau keluar terowongan terus masuk kota. Kalau enggak macet ya kayak gini, itu cepet 5 menitan nyampe. Oke, nyampe. Kami nyampe di masjid. Ini siap-siap dulu, wudu-wudu, habis itu jumatan, habis jumatan balik. Nah ini banyak ini apa namanya jamaahnya udah datang keluar dari subway, keluar dari metro. Wah, ada penuh semua ini jalan-jalan ke parkir. Di luar napian ini pusu saja nih. Ayo. Di luar aja Mas, seperti biasa parkirnya. Biar cepat baliknya. Oh iya. Oh, nah. Gimana kemudian mekanisnya? Sendiri ya, pusu ya. Iya, balik. Ya juga dia. Ayo pakai jilbab dulu. Lah ini juga ini gewo loh. Oke, sauci. Ya oke, jalan. Oke, panas sekali. Panas sekali ini. Wanti sih. Enggak apa-apa, kami jalan ini. Masjidnya itu kelihatan udah. Nah, itu udah kelihatan. Kesini dulu. Udah kami kesana. Panas sekali. Udah saya matiin dulu. Panas sekali ini hawanya ini. Ayo. Oh ternyata kita keluar bareng. Ayo turun yuk. Ke lantai 1.
我给你微信里面也发了，不能啊，这个没有，没有上网。 我不知道，但是现在哎呀，能。哎呀，我知道。哎，OK。pilek，哦，pilek。哦，hidungnya buntu。Ya, sekarang memang musimnya panas ya, pilek ya, serap-serap kadang-kadang. Ayo. Ini kami sudah di lantai 1. Kami balik teman-teman. Kami balik dulu. Bisa. Nah ini teman-teman selesai kami jumatannya, kami ke mobil. Ya, nanti malam kalau memang kami keluar apa namanya jalan-jalan ya, kita sambung lagi nanti namanya orang nanti. Misalnya mepet, Jumat itu hari pendek ya, saya juga harus balik ngantor lagi. Oke, mungkin ini kaca, buka aja, ini kaca, buka aja. Oke, istirahat aja yang nyetir katanya. Oke, oke. Oke, oke. Oke, pulang dulu kami. Saya balik ngantor. Ini keluar parkiran, parkir luar. Ini lagi balik saya. Oh, ini Sumarian. Kenapa dia tidak melihat mobil saya? Dia perlu mungkin. Taman saya sampah, nol. Oke. Ya ini subway, kalau balik itu ada transportasi alternatif ya. Itu ini subwaynya teman-teman. Subway paling dekat dengan masjid ya ini. Subwaynya ini. Nah itu langsung ke bawah itu. Nah itu ke bawah yang di sini. Jadi ya transportasi ke sini ya subway bisa, habis itu ya taksi. Kalau bus saya lihat nggak ada di sini, mungkin jauh ya. Jadi ya transportasi umum itu subway. Yang secara umum ya, kalau nggak bawa kendaraan sendiri itu subway sama taksi ke sini. Nah ini rumah-rumah pinggirnya, jalan tol, gedung-gedungnya. Kanan yo coyo coyo nih yo, kami coyo, masuk keluar tol masuk ke komplek daerah ya, daerah tempat kerja saya. Jadi dari sini kalau ke kiri itu ke Tangguhan, ke kanan ini ke Longgang. Jadi kami keluar tol kita ke Longgang. Longgang pusat perkantoran. Ayo belok kiri yo. Joyuan, joyuan, joyuan. Belok kiri. Tadi so. Belok kanan, belok kanan. Di lawan, di lawan. No ask you. Everywhere, but I don't where to go. No ask you. Oke, saya dulu ayo. Saya dulu. Di sana. No ask you. Hah? Hah? Oke, oke. Mayo ni, yo mayo. Man. Yo, so, oke, balik ngantor. Balik ngantor dulu. Oke. Oke.
kita sambung dong. Videonya teman-teman. Saya mau ngantor dulu. Huh? Oh, tonight we are together, go to. Makan dulu. Bismillah. Makan dulu teman-teman. Nah, ini digorengkan. Ini habis maghriban. Digorengkan apa namanya? Menunya sama-sama siang tadi. Cukup sama cukup. Tuduh ah, cukup. Cukup tuduh ah. Ini ada 3个青菜. 青菜. 3个. 3个. Yeah. 1土豆. 还有. 1茄子. 茄子. Oh, okay. 1黄瓜. 水开始, 对吗? Vegetable. Asin. Jadi rasanya asin, teman-teman. Nah, kami biasanya itu saya kan pulang tuh biasanya jam 6. Sampai rumah itu setengah 7. Setengah 7 itu siap-siap, istilahnya siap-siap maghriban sekitar setengah 7 itu. Habis maghriban biasanya makan bareng seperti ini kalau kita nggak makan di luar. Ini panas sekali ya. Panas sekali ini. Rumah kami kan ruang tengah itu nggak ada AC-nya, jadi pakai kipas angin. Nggak tahu ini apa ganggu mungkin ya, nanti kalau suaranya masuk pas direkam ganggu apa enggak, saya kurang tahu. Mungkin biasanya ganggu, soalnya kan angin. Di ruang tengah ini pakai kipas angin. Gimana? Kayak kecewa, ketua, aku nengah, depan tua. Ini senang jam nih, ingat tua. Ya, aku suruh. Ini suka, ol-ol. Tentu aja kalau. Jadi sekali masak itu untuk sehari. Biasanya istri itu satu kali masak itu untuk satu hari. Jadi enggak, biar enggak bolak-balik masak. Tapi udah kalau enggak masak udah kita makan di luar. Ini soalnya nggak ada kegiatan di luar, kami makan aja. Agak apa namanya, agak sakit itu apa ya, ngerekes ya. Nah, itu istri ini agak sakit ngerekes tadi, jadi apa namanya, nggak mau keluar gitu. Pilek kan? Oke, ini roh. Iya. Kecil dia. Ayo dulu. Iya, Bu, ya. Oh, coba pura dulu ya. Sudah 4 hari terakhir itu kebetulan kami sibuk, nggak sempat bikin video upload gitu ya, kerjaan juga banyak, jadi saya nggak ada kesempatan untuk merekam ya kegiatan kami di rumah.
Jadi ya ini teman-teman, jadi istri kan di rumah kadang-kadang dapat kerjaan itu biasanya ya keluar kota, tapi jarang sekali, mungkin satu bulan itu sekali atau dua kali saja apa keluar kota. Yang paling banyak juga menghabiskan waktu di rumah. Dulu itu kerja di Longhua, ini bangunnya Longhua soalnya. Dulu itu kerja di Longhua, habis itu wes pulangnya kan malam, karena jam 10 kadang lebih itu, karena ya saya ya kami rundingan akhirnya, terus nggak usah kerja di sana lagi, wes di rumah aja. Kecuali kalau memang apa namanya nyari customer gitu ya di internet gitu ya, kalau memang ada customer ya sekali dua kali gitu nganterin gitu, tapi nggak perlu setiap hari kerja apa namanya kerja kantoran tuh nggak perlu. Oke, buat sama. Saya itu nggak bisa masak teman-teman. Kalau masak itu sayur bening, sayur bening tuh istri nggak suka, makanya saya nggak masak. Dulu waktu di Longgang ya, kita masih anu, kita gantian masak. Habis itu setelah masak dia nggak mau makan ya, ya wes akhirnya nggak bisa masak. Jadi kita belanja bareng, kalau habis belanja bareng, tapi istri ini yang masak kan di rumah. Jadi besok Sabtu kemungkinan kami jalan-jalan. Biasa hari Sabtu itu kita sempatkan jalan-jalan ya. Momen ini kan susu-susu itu emang. Momen colo ya. Sinali. Ya colo-colo. Hanji selalu. Hanji. Hanji selalu ya untuk. Momen ini yang cuci caping, apa kah? Oh, degiling. Sumsanghu. Jadi besok itu Sumsanghu. Dia kepingin ke Tongguan, namanya distriknya Sumsanghu. Tapi nggak tahu ya. Insya Allah. Jadi kalau memang besok, memang apa namanya ada waktu, itu kita mau ke Sumsanghu. Ah, tofu. Tapi nggak tahu, soalnya agak sakit gitu ya, istri ini agak sakit, jadi meskipun kita jalan-jalan tuh, tapi kita nggak lama-lama di luar, nggak lama-lama kena angin. Ya ini suasana rumah kami teman-teman. Jadi ruang tengah itu satu ruangan, apa namanya, ruang tengah ya, living room itu ya, itu satu ruangan. Oh tuh kok ya setiap hari yang menghabiskan waktu ya di sini. Jadi di ruang tengah ini nggak ada kungtiao itu apa namanya AC ya, itu nggak ada AC, tapi di kamar tidur itu kita ada AC. Tapi kita kan habisin waktu nggak setiap hari di kamar tidur ya, di ruang tengah sini. Kemarin itu kan waktu pulang ke Indonesia, ini katanya istri, kenapa waktu di Indonesia kan juga panas, tapi nggak perlu AC. Ya mungkin lembab ya di Indonesia, apa namanya ada angin-angin gitu ya. Tapi kalau di sini panas gini nggak ada AC, nggak ada kipas angin, wah susah apa namanya. Enggak bisa tidur. Kalau di Indonesia kan masih bisa, kalau di sini enggak bisa. Ini masen mau juga untuk. Ya, beli apa ini? Beli apa ini? Beli kue-kue, krepe-krepe. Ini siuhan lo. Oke, katanya saya suka. Ayo. Ruko sujud. Semua ruko semua ini. Riba aja lo. Ruko sujud semua. Hah? Hah? Ruko sujud kan lah.
Ya ini semua. Ruku semua. Ruku libah salat ruku ini enggak dosen mah. Oh ya teh. Subhana. Ayo. Subhana. Subhana. Rob dia. Rob dia alimi. Anha. Wa. Melah ni kok semua. Papiyati. Ya sama apa saya juga lah. Pak lupa terus ya. Doa ruku doa sujud sering lupa. Bapihanki. Subhana. Subhana. Lapia. Alimi. Lapia alimi. Wapih. Wapihamdi. Aha. Wa ya Rabbiya alimi. Wa bihamdi. Wah, banyak Quran. Ayo. Subhana. Rob Subhana. 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 Rob Loya. Rob Bial. Rob Bial. Rob Bial lam. Subhana. Rob Bial. Subhana. Rob Bial. Alimi. 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 Aha. Wa bihamdi. Wa bihamdi. Oke. Kalaila wa bihamdi. Ayo. Subhana. Alimi. Rabbiyal. Rabbiyal alimi. Rabbiyal alimi. Subhana. Rabbiyal. Alimi. Wa bihamdi. Wa bihamdi. Subhanaya. Lupa terus untuk Wang Le. Oke ya. Iya. Lupa terus teman-teman. Oke, enggak apa-apa lah. Tiap hari loh. Tapi lupa terus. Subhana. Subhana. Walimi. Rabbiyal walimi. Rabbiyal azimi. Ni kan wa, ni teng wa. Oke, bukan ini. Ni oke. Ni ting wa. Oke, buat ini. Subhana. Rabbiyal. Lam. Rabbiyal. Alimi. Wa bihamdi. Wa bihamdi. Wa bihamdi. Wa bihamdi. Oke. Sepin. Alah, wes. Ini lah emang lupa terus. Subhana. Wala. Ya wes, besok aja wes. Wala alimi.
Jadi, bertahan diri. Soalnya di rumah itu dari chatting aja. Babi gitu. Hante. Betul ya. Betul lah. Jadi kita sambung lagi teman-teman. Mungkin besok kami jalan-jalan. Mungkin saya bikin video lagi. Oke, terima kasih untuk kali ini. Ya memang agak sibuk di akhir-akhir ini. Mungkin bulan ini kami agak sibuk, jadi gak sempat untuk banyak bikin video. Jadi kita sambung untuk video-videonya. Kita mungkin gak setiap hari bisa bikin. Potong rambut ya, nanti aja lah. Ya gitu aja teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Cuma itu bisanya.